Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton Facebook Lembaga Zakat Selangor? Bertemu lagi. Kita akan terus membahaskan persoalan korban ya. Hari ini saya ingin menyentuh dua hadis yang juga sering disebut oleh orang-orang lah ketika nak masuk musim raya korban ni ya. Ada yang bertanya, "Ustaz, betul ke ada orang kata boleh apa ni kalau kita tak mampu nyembelih korban? Maklumlah rega meher bukan. Seekor satu bahagian lembu pun dah cecah 700. Kambing seekor pun dah 700 juga. Ada tumpur dia pun tak sanggup ya. Maka ada yang kata kita boleh ustaz, kalau tak mampu kita beli ayam, beli itik, kita niat korban jugalah pada raya Aidiladha nanti. Cerah masa depan tuan-tuan. Disyaratkan untuk haiwan korban mestilah berkaki empat dan kategori Al-An'am, unta, lembu, kerbau, kambing dan yang sewaktu dengannya. Maka kalaulah bukan selain daripada itu tak boleh buat korban tuan-tuan, termasuklah ayam itik tak boleh buat korban. Apatah lagi apa namanya burung merpati jangan cari pasal ya. Tapi memang ada dalam kalau tak salah kitab Matal Al-Badrain ya, disebutkan dekat sana hadis daripada Ibnu Abbas bagaimana waktu korban, raya korban, orang yang tidak mampu dia boleh ambil semangat korban itu tadi menyembelih haiwan yang kecil, contohnya ayam ya, untuk mendapat semangat dan juga aura ataupun orang kata dia punya semangat korban itu. Tapi adakah itu menyamai haiwan korban yang sebenarnya? Pastilah tak sama kerana tidak menepati syarat-syarat ibadah korban. Tapi dia insyaAllah dapat pahala sesuai dengan apa yang telah dia lakukan ya. Dan yang kedua juga orang satu bertanya, betul ke ustaz kalau kita buat korban maka nanti haiwan korban yang kita sembelih itu, kambing ke tak kira lah, akan datang di hari akhirat besok menjadi haiwan tunggangan kita? Memang ada hadis ni tuan-tuan, tapi hadis tu hadis yang daif. Daripada Ad-Dailami menyebutkan kepada kita haiwan-haiwan korban akan datang pada hari kiamat nanti sebagai haiwan tunggangan. Hadis tu hadis daif. Apa makna hadis yang daif? Hadis yang lemah. Pun begitu tuan-tuan, apa sahaja ibadah sama ada sunnah ataupun yang fardu, yang wajib, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita lakukan, perkara yang perlu kita semat dalam hati kita, dalam minda kita tuan-tuan, ialah pasti ada kebaikan yang besar di dunia dan di akhirat bagi kita. Maka nanti kalau haiwan datang kepada kita pun alhamdulillah, memang kita perlulah tunggangan akhirat besok kan, mana larat nak berjalan jauh bukan. Tapi kalau tak ada pun yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap sesuatu pekerjaan yang kita lakukan atas dunia, benda yang baik pasti akan ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Tuan-tuan rahimakumullah, itulah sikit sebanyak persoalan korban yang sempat kita tangani pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.